Radio dakwah sunnah, markas ta'awun dakwah dan bimbingan Islam. Kunjungi website www.ta'awundakwah.com. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menegur dan membantah orang-orang kafir di dalam kitabnya yang mulia, di dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasannya kalian kami ciptakan sekedar untuk main-main saja, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami untuk menerima pembalasan? Maka jamaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala membantah dua persangkaan yang keliru dari orang-orang kafir. Yang pertama, mereka menyangka bahwa kehidupan ini sekedar untuk main-main belaka. Dan kemudian yang kedua, mereka juga menyangka mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima pembalasan terhadap semua amalan yang pernah mereka kerjakan. Oleh karenanya jemaah sekalian, kehidupan orang-orang yang kafir kepada Allah dan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengira adalah kehidupan yang main-main. Dan yang dimaksud dengan kehidupan yang main-main itu, sebagaimana yang dijelaskan ulama mufassirin, adalah kehidupan seperti binatang ternak, kehidupan seperti hewan-hewan yang diciptakan ke dunia ini cuma sekedar untuk main-main, kemudian mati dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada tugas mereka di muka bumi ini yang Allah bebankan sebagaimana kepada manusia, dan kemudian mati tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di muka bumi ini, kemudian mereka makan sebagaimana makannya binatang-binatang ternak, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, ayahsabul insanu ayyut rakasuda. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja, diciptakan secara sia-sia? Diciptakan sia-sia maksudnya, kata para ulama, ayla yu'mar wala yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Artinya jemaah sekalian, itulah persangkaan orang kafir, persangkaan yang keliru yang harus kita hindari. Bahwasanya menurut mereka kehidupan dunia ini cuman sekedar untuk bersenang-senang, dinikmati, kemudian mereka pergi meninggalkan dunia ini tanpa dimintai pertanggungjawaban. Maka ketahuilah jemaah sekalian, kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena satu tujuan, dan kelak Allah tabaraka wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sebagaimana yang telah Allah kabarkan kepada kita di dalam ayat-ayatnya yang maha mulia, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha memberikan rizki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini, dan mengapa kita dianugerahkan rizki dan dicurahkan berbagai macam kenikmatan, semata-mata untuk beribadah kepadanya, semata-mata untuk menyembahnya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi inilah jamaah sekalian tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Bukan untuk sekedar main-main, bukan untuk sekedar menikmati hidup kemudian kita pergi meninggalkan dunia ini dan selesai urusan. Tidak jamaah sekalian, kita diciptakan semata-mata untuk menghamba kepada Allah, untuk beribadah kepadanya, dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amalan yang kita kerjakan. Tetapi jamaah sekalian, perlu kita pahami dengan baik bahwasannya ibadah yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan sekedar menyembah Allah, namun mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah yang satu saja, tidak dipersembahkan sedikit pun kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, disertai dengan pengingkaran terhadap semua yang mereka anggap Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah sekedar menyembah Allah, melainkan memurnikan penyembahan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Tidak boleh kita persembahkan sedikit pun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang yang mempersembahkan sebagian dari ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melakukan dosa yang terbesar, dosa yang paling membuat Allah murka, sebab dia telah menghilangkan penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kita, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika lima yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Maka jemaah sekalian, barang siapa yang menyekutukan Allah, berarti dia bukan orang yang beribadah kepada Allah. Kalaupun dia beribadah kepada Allah, dia melakukan salat, dia melakukan puasa, dia berzakat, dia berhaji, tetapi bersamaan dengan itu dia juga menyekutukan Allah, dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka seluruh amal ibadahnya tersebut tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan hanya itu jemaah sekalian, orang yang menyekutukan Allah, maka semua ibadah yang pernah dia kerjakan menjadi terhapus. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladhina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian, tidak akan mungkin berkumpul dalam diri seorang hamba ada antara ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun dia beribadah kepada Allah, namun dia juga menyembah kepada selain Allah, maka semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh ibadah yang pernah dia kerjakan menjadi terhapus. Sebagaimana orang yang telah berwudu, kemudian dia buang angin, maka walaupun dia sholat sebanyak 1000 rakaat, sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena wudunya sudah batal, dia harus berwuduk kembali. Demikian pula orang yang menyekutukan Allah, Islamnya menjadi batal, imannya menjadi batal, ibadahnya seluruhnya menjadi batal, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari apa saja macam-macam ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Betapa banyak orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan kesyirikan karena mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui bentuk-bentuk ibadah yang Allah syariatkan, sehingga mereka persembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara ibadah yang sangat agung adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga apabila seseorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ibadah yang sangat agung, yaitu menyembelih sebagai pengorbanan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah Allah perintahkan dalam banyak ayat, diantaranya dalam firman-Nya, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka menyembelih itu adalah ibadah sebagaimana solat. Sehingga apabila seseorang menyembelih untuk pengagungan dan pengorbanan serta penyembahan kepada selain Allah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, ibadah-ibadah zahir sebagaimana pula ibadah-ibadah batin, yaitu ibadah-ibadah hati, tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Contohnya ibadah hati yang sangat agung jemaah sekalian adalah tawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal, kalian bergantung, kalian pasrahkan urusan-urusan kalian apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Maka Allah katakan dalam ayat ini, orang yang beriman adalah yang senantiasa bertawakal kepada Allah, menunjukkan kepada kita tawakal itu adalah ibadah yang sangat agung. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggunakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia telah bertawakal kepada jimat tersebut. Demikian pula orang-orang yang bertawakal kepada hari-hari tertentu atau angka-angka tertentu yang mereka anggap dapat mendatangkan keberuntungan, sebaliknya mereka takut, mereka khawatir dengan hari-hari tertentu atau angka-angka tertentu yang menurut mereka dapat mendatangkan kesialan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh perasaan takut sial untuk melakukan hajat-hajatnya, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa bertawakal kepada Allah, karena tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Jangan kita bertawakal kepada selainnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ibadah-ibadah, baik ibadah zahir maupun ibadah hati, yang harus semuanya kita pelajari dan kita persembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Tidak boleh kita persembahkan kepada selainnya. Kemudian jemaah sekalian, juga perkara penting yang harus kita pahami dengan baik, bahwasannya ibadah yang Allah inginkan bukanlah sembarang ibadah, bukanlah ibadah semau kita. Apa yang kita anggap baik kemudian kita lakukan, apa yang kita anggap jelek tidak kita lakukan. Bukan seperti itu ibadah yang Allah inginkan. Kalau begitu, apa yang Allah ibadah seperti apa yang Allah inginkan jemaah sekalian? Maka ketahuilah, juga termasuk tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah merealisasikan ibadah sebagaimana yang Allah inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkah Allah, di tangannya lah kekuasaan, dia maha mampu atas segala sesuatu, dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka perhatikanlah jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah juga mengabarkan kepada kita tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, sebagaimana itu juga tujuan kita dimatikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian untuk menguji kalian. Apa ujian bagi kita jemaah sekalian? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Perhatikanlah dengan baik ayat yang mulia ini. Allah mengatakan yang paling baik amalannya. Inilah ibadah yang Allah inginkan. Bukan sekedar yang paling banyak, bukan sekedar yang paling banyak dari segi kuantitasnya, tetapi yang paling baik, yaitu dari segi kualitasnya yang perlu kita perhatikan. Inilah jemaah sekalian, juga termasuk tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Beribadah kepada Allah dengan ibadah yang paling terbaik.
Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan ibadah yang terbaik itu, jamaah sekalian? Al-Imam Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan amalan yang terbaik itu adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Kemudian murid-muridnya bertanya, wahai Abu Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu? Apa yang dimaksud dengan amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar? Kemudian beliau memberikan penjelasan yang sangat menawan. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya satu amalan, apabila dia sudah ikhlas namun belum benar, maka Allah tidak akan menerimanya. Jadi percuma jemaah sekalian kita beribadah walaupun sudah ikhlas tapi belum benar, maka Allah tidak akan menerima ibadah kita. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula sebaliknya, apabila amalan itu sudah benar namun tidak ikhlas, juga tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yakuna khalisan sawaban, sampai ibadah kita menjadi ikhlas dan benar. Kemudian beliau menjelaskan, wal khalis ayyakuna lillah. Adapun yang dimaksud dengan amalan ikhlas itu adalah yang dikerjakan semata-mata karena Allah, untuk meraih ridha Allah, agar dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka. Itulah jemaah sekalian amalan yang Allah akan terima. Adapun amalan orang-orang yang ingin dipertontonkan kepada manusia supaya dia mendapatkan pujian, dia tidak ikhlas semata-mata karena Allah, justru dia malah mendapatkan dosa yang sangat besar, yaitu termasuk dosa kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqala riya. Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Maka beliau bersabda, itulah riya. Yaitu orang yang beramal di satu sisi niatnya ikhlas karena Allah, tetapi di sisi yang lain ternyata dia juga ingin agar manusia memperhatikannya sehingga dia mendapatkan pujian dan mendapatkan kedudukan di tengah-tengah mereka. Maka jemaah sekalian, orang yang beramal seperti ini bukannya amalannya diterima dan bukan pula mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa terbesar, yaitu termasuk kategori syirik. Kemudian kata beliau rahimahullah, was-shawab ay yakuna 'ala sunnah. Adapun amalan yang benar itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila seseorang beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah, namun dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah mengabarkan kepada kita amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana dalam sabda beliau, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahu raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sebagaimana juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan, yang menciptakan cara-cara baru dalam beragama yang tidak berasal darinya, yaitu tidak berasal dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Jadi percuma jemaah sekalian. Oleh karenanya, hendaklah kita beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat ibadah ini, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah juga termasuk tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, bukan sekedar beribadah, tetapi ibadah yang memenuhi syarat sebagaimana yang Allah telah tetapkan atas kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin, jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Jamaah sekalian, mengapa kita harus terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tiada henti-hentinya.
sejak kita diciptakan di muka bumi ini, terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan dan rezeki kepada kita. Maka kewajiban kita untuk mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan juga mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, karena Dia telah berbuat baik kepada kita, dan Dialah yang paling baik kepada kita. Apabila kita cinta kepada orang tua kita yang telah berbuat baik kepada kita, mestinya kita lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan Allah kepada kita lebih dari siapapun. Nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak dari siapapun yang pernah memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan kebaikan orang tua kepada kita bagian dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh karena jemaah sekalian, di antara landasan ibadah yang sangat agung adalah karena kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jemaah sekalian, mengapa kita terus beribadah kepada Allah? Yaitu agar kita mendapatkan rahmat Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dan dijauhkan dari murka Allah, serta diselamatkan dari api neraka. Oleh karenanya jemaah sekalian, ini juga yang harus menjadi landasan ibadah kita, demi mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji dalam Al-Quran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka beribadah kepada Allah dengan tiga landasan ini, yaitu karena cinta kepada Allah, dan karena mengharapkan rahmatnya, dan karena takut kepada azabnya. Sebagaimana firman Allah, ulaika alladhina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Orang-orang yang mereka sembah itu, maksudnya yang disembah oleh kaum musyrikin, maka ayat ini Allah mencela kaum musyrikin yang menyembah manusia. Siapa manusia yang dimaksudkan di sini jemaah sekalian? Mereka itu adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan para wali Allah, yaitu Nabi Isa alaihi salam dan ibunya, demikian pula Uzair, dan juga disebutkan dalam penafsiran yang lain, mereka itu adalah jin-jin yang saleh, yang tadinya kafir kemudian masuk Islam. Tetapi orang-orang yang menyembah mereka justru malah terus menyembah mereka, sementara mereka sendiri telah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka makhluk, mereka juga menyembah Allah sama seperti kita, tidak patut untuk disembah. Maka perhatikanlah jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita bagaimana penyembahan mereka. Allah puji mereka, yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka berusaha untuk mendekat kepada Rabb mereka dengan melakukan amal saleh, dan mereka berlomba-lomba siapa yang lebih dekat kepada mereka. Jemaah sekalian, ulama menjelaskan ini menunjukkan cinta mereka yang sangat besar kepada Allah, karena mereka berusaha untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memuji mereka, wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut azabnya. Inilah tiga pilar dalam beribadah kepada Allah yang tidak boleh terpisahkan dari setiap ibadah kita. Senantiasa cinta kepada Allah, senantiasa mengharapkan rahmatnya, dan takut kepada azabnya. Jamaah sekalian, dengan sebab itulah insyaallah ta'ala kita akan masuk surga. Perlu kita pahami dengan baik, tidak seorang pun dari kita masuk surga karena kehebatan amalannya, karena banyaknya amalannya, tidak sedikit pun jamaah sekalian. Bahkan tidak pula Nabi Muhammad SAW akan masuk surga karena amalan beliau, melainkan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang beliau tegaskan sendiri, la yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya dapat memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Kata beliau, wala ana illa ayyataghammadani rabbi birahmatin minhu wa maghfiratin. Tidak pula aku, amalanku tidak akan memasukkan aku ke dalam surga melainkan dengan curahan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian,
Di antara tujuan besar mengapa kita beribadah kepada Allah, agar kita meraih rahmat Allah dan ampunannya. Sebab kita adalah manusia yang terlalu banyak dosa. Sebab kita membutuhkan rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, kita tidak akan bisa beribadah kepadanya. Kalau bukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak mungkin dimasukkan ke dalam surga. Oleh karenanya jamaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana cara meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Maka Allah telah mengabarkan kepada kita, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, dijelaskan para ulama mufassirin, maksudnya perjumpaan di sini adalah berjumpa dengan Allah di akhirat kelak dalam keadaan dirahmati dan dicintai oleh Allah. Sebab ada pula orang-orang yang berjumpa dengannya dalam keadaan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah telah mengabarkan kepada kita bagaimana caranya untuk berjumpa dengannya di akhirat kelak dalam keadaan kita mendapatkan rahmatnya yang sangat luas, yaitu dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama kata Allah, فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah, hendaklah dia melakukan amal saleh. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, yang dimaksud dengan amal saleh adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang melakukan satu amalan dan dia mengira itu adalah amalan saleh, namun ternyata tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu bukan amal saleh, melainkan amal yang jelek. Kemudian syarat yang kedua, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Janganlah dia mempersekutukan dengan seorang pun di dalam beribadah kepada Rabbnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksudnya adalah hendaklah dia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau memberikan kesimpulan, hadani rukna al-amal al-mutaqabbal. La budda an yakuna khalisan lillah sawaban ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua rukun amalan yang diterima. Dua-duanya harus dipenuhi. Apabila satu tidak terpenuhi, percuma amalan yang kita kerjakan, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu amalan tersebut harus ikhlas, dilakukan semata-mata karena Allah, mengharapkan ridhonya, karena cinta kepadanya, mengharapkan rahmatnya, karena takut kepada azabnya. Kemudian harus benar berdasarkan syariat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa